Guardiola, City satu-satunya klub saya di Inggris. Pep Guardiola dikontrak di Manchester City hingga 2023 dan dapat diperpanjang lebih jauh. Pelatih asal Spanyol berusia 50 tahun itu telah menyatakan minatnya pada manajemen sepak bola internasional, tetapi tidak memiliki visi yang jelas tentang di masa depan jangka panjang yang berada. Satu hal yang dia yakini, bagaimanapun adalah dia tidak bisa melihat dirinya dipekerjakan oleh klub Liga Premier lain. Dan dia bahkan mengisyaratkan dia lebih suka mengambil pesan lain di City. Mantan bos Barcelona dan Bayern Munich itu mengatakan, "Saya telah mengatakan berkali-kali ketika kami telah menyelesaikan bagian kami di sini untuk kesenangan hidup di kejuaraan Eropa, Piala Dunia, saya ingin menjalaninya, tetapi saya tahu itu tidak mudah untuk menemukan karena biasanya ada beberapa posisi. Saya pikir sulit untuk itu terjadi, saya akan menyukainya. Tapi pada saat yang sama, jika itu tidak terjadi, maka saya akan melatih klub. Itu tidak masalah." Rodri ungkap sulitnya bermain di posisi Fernandinho. Gelandang Manchester City, Rodri telah menguraikan bagaimana dia telah menyelesaikan diri dengan tuntutan beroperasi di posisi nomor 6 untuk klub, yang dia rasa bukan posisi yang mudah untuk dimainkan. Pemain berusia 25 tahun itu yang telah membuat Fernandinho di bangku cadangan untuk sebagian besar musim sejauh ini menjadi bintang bagi Manchester City dalam kemenangan 2-1 mereka melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions pada pertengahan minggu. Rodri minggu ini merinci beberapa tantangan beroperasi di lini tengah untuk Manchester City. "Saya berusaha belajar setiap hari, itu bukan posisi yang mudah. Anda perlu menemukan peran, tim membutuhkan Anda dan saya saat memahami apa yang diminta dari tim saya." Setelah awal yang lambat di Etihad Stadium, Rodri sejak itu berkembang menjadi bintang tim utama yang penting mengikuti serangkaian penampilan menawan untuk The Sky Blue dalam beberapa bulan terakhir. Pemain internasional Spanyol itu tampak seperti orang yang sempurna untuk menyediakan koneksi antara serangan dan pertahanan yang membuatnya mendapatkan pujian dari sebagian besar fans base klub. Ferran Torres mau tinggalkan Man City menuju Barcelona. Ferran Torres kabarnya tidak kerasan bersama Manchester City. Pemain Spanyol itu dilaporkan ingin kembali ke Spanyol dan pindah ke Barcelona. Pada musim pertamanya di Etihad Stadium, Torres total mencatatkan 36 penampilan di semua kompetisi. Musim kedua Ferran Torres di Manchester City tidak berjalan dengan mulus. Hingga pekan ke-12 Liga Inggris 2021-2022, dia baru bermain 4 kali dan mencetak 2 gol. Situasi Torres semakin buruk setelah dirinya dihajar cedera retak kaki saat membela timnas Spanyol pada Oktober lalu. Torres harus menepi selama beberapa pekan demi menjalani pemulihan. Di tengah proses pemulihan cedera, beredar kabar yang menyebutkan Torres tidak betah di Man City. Menukil laporan Mundo Deportivo, dia telah meminta manajer Pep Guardiola
untuk dapat meninggalkan Etihad Stadium. Torres diklaim telah mendapatkan tawaran bergabung ke klub raksasa Spanyol. Pelatih Anyar Blaugrana Xavi Hernandez membutuhkan jasanya untuk memperkuat sektor penyerangan. Guardiola diklaim memahami keinginan Torres hengkang dari Manchester City menuju Barcelona. Meski begitu, dia hanya bisa melepas sang pemain ketika ada kesepakatan ekonomi di antara kedua klub. Berdasarkan data Transfermarkt, Ferran Torres memiliki kisaran nilai transfer sebesar 50 juta euro, 816 miliar rupiah. Nominal tersebut bisa dibilang cukup besar untuk Barcelona yang saat ini tengah mengencangkan ikat pinggang akibat krisis finansial. Arsenal dipastikan bakal datangkan Raheem Sterling dari Manchester City. Arsenal dipastikan jadi salah satu klub yang masuk dalam perburuan mengejar tanda tangan winger Manchester City, Raheem Sterling. Dalam sejumlah laporan, The Gunners dikabarkan telah menghubungi Sterling. Mantan bintang Liverpool itu pun kini ragu untuk menekan kontrak baru di Man City. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu di City berakhir pada Juni 2023, alias akhir musim depan. Masalah Sterling terletak pada situasi kontrak. Niat Man City sangat jelas memperbarui kontrak Sterling atau menjualnya pada jendela transfer musim dingin Januari atau musim panas, ucap Romano. Memang benar, Arsenal akan senang memilikinya. Mikel Arteta menyukai dan dia yakin Sterling akan menjadi rekrutan yang sempurna. City menginginkan lebih dari 50 juta pound sterling untuk kesepakatan itu. Sterling butuh tampil reguler demi menjaga kans untuk tempat utama di timnas Inggris pada Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di akhir tahun depan. Sementara itu, kedatangan Sterling bisa mengurangi ketergantungan Mikel Arteta kepada dua jebolan Hull End, Emil Smith Rowe dan Bukayo Saka. Meski begitu, bukan hanya Arsenal yang terpincut Sterling. The Gunners kudu bersaing dengan Barcelona yang bersedia menunggu harga diskon sang pemain musim panas mendatang.